Jadi semboyan kita itu, kanalnya saya ini, cara menyapanya itu kawan baik. Kawan baik. Itu, jadi kawan baik pemirsa. Selamat datang di kanal The Nur Iswan Show. Terima kasih undangannya Bang Iswan. Rasanya apa? Rasanya seperti apa ini? Seperti menghadapi ILC. Seperti menghadapi ILC gitu. Pertanyaannya sih sederhana-sederhana aja, tapi ada satu pertanyaan yang bikin saya menangis. Gimana Mas, ceritanya Mas? Cerita apa nih? Jadi, menteri itu kok ada... Menteri itu garis tangan, bro. Oh, garis tangan ya? Kalau garis tangannya bagus ya jadi, kalau nggak bagus ya nggak. Kira-kira itu aja. Ya. Tapi, intinya adalah bahwa setiap orang, setiap warga negara itu bisa menjadi apa saja yang mereka mau. Bukan hanya menteri, bro. Okay. Presiden pun juga bisa. Bisa. Contohnya ya? Pak Jokowi kan. Iya, betul. Hanya juga. Dengan menjadi dirinya sendiri berhasil menjadi presiden beliau kan. Iya, betul juga. Jadi artinya ya, anak-anak muda kita ini jangan takutlah untuk bermimpi. Kalau generasi kita dulu kan mungkin agak takut bermimpi ya. Kalau anak sekarang ini ya jangan. Makanya benar kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Jadi kalaupun jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kawan baik, hari ini hari Sabtu, tanggal berapa nih? 8 Januari 2022. Timnya Nur Iswan Channel lagi kumpul untuk konsolidasi menyongsong tahun 2022. Timnya mestinya lengkap ini, tapi beberapa agak telat datang karena pada bangun kesiangan. Biasanya editor itu, editing itu pada begadang ya kan, tidurnya habis subuh. Tapi sebentar lagi datang. Jadi kumpul ini persiapan tahun 2022 sama syukuran channelnya bisa bertahan selama 7 bulan. Jadi kita kumpul. Ini Heru. Halo. Sakura. Heru ini yang suka bikin desain dan ngupload. Ya. Halo. Woi, ini Mr. Daniel sama Mr. Nanda. Ini anggota tim paling senior. Kalau ini namanya Daniel Devriansa. Ini namanya Nanda, Big Nanda. Jadi tim Nur Iswan Channel, kawan baik, ini yang senior itu ada 3. Om Nanda sama Om Daniel. Heru, anak bawang Heru. Satu lagi Om Uple, kawan baik. Nanti kita tunggu sejenak. Jagoannya Mr. Agung Uple. Om Uple yang senior tadi yang saya bilang bertiga itu. Ini Kimonos Picture tim Om Uple itu yang kameramen dan videographer. Ini namanya Diwan. Emang anak muda itu harus datangnya telat loh, sama Iqbal tuh yang belakang. Ini anak-anak muda penuh talenta editing. Jadi video saya itu yang ngedit-ngedit mereka-mereka ini.
Ini David Diwan. Ini Diwan. Ini Iqbal. Nasibnya sama, Diwan Iqbal tuh nasibnya sama. Enggak beda. Hah? Belum kawin. Enggak berani kawin. Ayo langsung. Ya. Langsung makan. Ini Ian baru datang. Ini salah satu apa namanya? Editing dan ini. Ya, yang videoin juga. Videoin. Kameramen, asisten kamera. Tembus ya. Ian Agustinus. Udah tembus Ian. Ini itu namanya Agustinus ya? Agustian Bang. Agustian ya. Kalau malam Agustina. Makan dulu Ian, makan dulu Ian. Siap Bang. Lagi syukuran. Ini salah satu pendukung utama saya tuh. Pendukung utama saya yang selalu mensupport. Jadi kalau apa namanya? Kalau weekend saya bikin konten sama teman-teman, istri saya yang berkorban tuh. Ya kan? Berkorban. Jadi terima kasih istriku tercinta. Yang sudah mengorbankan waktunya tidak bersama saya kadang Sabtu kadang Minggu. Iya. Tegasnya apa? Mendukung suami. Iya, gitu. Soalnya kemarin saya ada ibu-ibu yang subscriber bilang istrinya sering-sering dong dimunculin katanya. Saya bilang ada juga ya. Jadi persatuan ibu-ibu nih. Jadi kolega-kolega saya yang udah jadi subscriber gitu, udah jadi teman ngirim itu. Jadi ini saya nih, ini istri saya yang sudah mendampingi saya selama lupa saya kawin tahun 2000 berarti 21 tahun mau 22 ya? Mau 22. Yeah. Iqbal begitu dengar 21 tahun, aduh, kawin aja belum. Kapan nikah, Bang? Nikah kapan? Insyaallah kalau enggak Sabtu Minggu. Gimana nikah kalau Sabtu Minggu? Cuma masa frustasi terus bang? Kalau nggak hujan, kalau hujan ya. Ah, jadi kawan baik, Iqbal ini baru diputusin, jadi rada-rada galau dia tingkat dia bang. Udah ada penggantinya bang? Udah ada sih juga. Terus saya lagi kemana ya? Ini kawan baik. Ini udah pada makan, pada ngantuk loh. Jadi ada bintang tamu nih, ini bintang tamu nih. Bintang tamu tapi orang lama, orang baru tapi lama. Justru dia dulu yang ikut ke dapur cuy ya kan, Rama. Itu Om Uple tuh, komandan. Wah, ini yang senior. Terus Iqbal, maksudnya Ian. Ya. Itu yang merah tuh Nanda. Nah, itu pokoknya terus siapa itu? Heru. Lumayan nih. Heru. Halo. Bang. Aya. Halo. Oh, itu baru putus Iqbal tuh. Jadi sedih terus. Baru putus nih. Iya. Yeah. Layangan putus sekarang lagi bilang itu yang cewek-cewek yang seneng sama orang Bekasi itu ada Iqbal tuh sama jangan dipromoin juga Bekasi.
Itu Dave Daniel, Dave Friansa. Terus mana sih ini? Diwan. Ah itu Diwan nih, ini Diwan. Jadi kawan baik semua. Inilah tim di belakang layar. Di belakang layar dari Nur Iswan Channel. Alhamdulillah umurnya sudah ya kurang lebih 7 bulan lah. Syarat minimal ketentuan YouTube sudah terlewati, tinggal bekerja lagi, ya kan? Apakah syarat dan ketentuan berlaku? Gak usah diumumin, ya kan? Jadi gak perlu, ya kan? Tapi inilah tim di belakang layar yang mensupport. Jadi terima kasih semua teman-teman dengan semua kerja keras, keikhlasan dan semuanya itu kita masih bisa ini apa namanya? Melanjutkan perjuangan. Melanjutkan perjuangan menuju 10.000 bukan 10.000. Tadi berapa ndak? 100.000 untuk silver apa? Play button. Ya, doain kawan baik semua. Kemudian subscribernya menjadi 100.000. Ya kan, jam tayangnya menjadi juta-juta lah gitu kan. Semoga kawan baik Nur Iswan Channel sehat semua dan menjadi penonton setia. Gitu, supaya channel ini juga memberikan manfaat lebih luas lagi. Mudah-mudahan 2022 ini kontennya makin menarik. Karena udah makin semangat, karena syarat ketentuan minimalnya sudah terlewati, jadi makin semangat. Wah, Iqbal semangat, karena dia harus menabung untuk mencari calon pengantin mempelai wanita. Jadi yang kawan baik yang itu, yang remaja-remaja putri, ada dua single di tim Nur Iswan Channel. Han, kamu udah kangen belum? Udah. Kawin udah. Yang available Diwan sama Iqbal itu, ya kan? Silakan Japri, ya kan? Atau email. Jadi ikuti terus Nur Iswan Channel. Ini kumpul aja untuk evaluasi selama 7 bulan dan menyongsong program 2022. Gitu. Supaya tontonannya semakin menarik. Terima kasih kawan baik.